Dia peduli sama kamu, dia peduli sama anak yang ada di kandungan kamu, tapi tidak dengan saya, Nuna. Mereka gak peduli sama saya. Bahkan, anak yang saya kandung. Dan itu anak suami kamu. Ku masih harapkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba memohon, lindungilah hamba dan keluarga kecil hamba. Saat ini kami sedang mendapatkan cobaan yang sangat berat. Cobaan yang datang dari sosok yang kami tidak duga. Yang tidak lain adalah Anggun. Hamba mohon, Engkau menguatkan hati hamba dalam menghadapi fitnah yang keji ini. Bukakanlah jalan agar hamba bisa membuktikan bahwa semua yang Anggun katakan itu hanyalah fitnah. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk bisa menghadapi semua cobaan ini. Hamba mohon ya Allah, tabahkanlah dan berikan kekuatan untuk Mas Dipta dan juga hamba agar bisa menghadapi pahitnya fitnah yang kami hadapi saat ini. Tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan kebenaran untuk kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Anggun, sudah tahu ya semua yang terjadi. Kenapa kamu menuduh Dipta sebagai ayah dari anak yang kamu kandung? Rese, Nuna dan Dipta rupanya sudah duluan ngadu sama Pak Wibowo. Aku harus tetap meyakinkan Pak Wibowo. Bapak langsung menelan semuanya, omongan Dipta dan Nuna. Segitu percayanya Bapak, karena Dipta anak Bapak. Memang kenyataannya kayak gitu kok Pak. Saya hanya melakukan sama Dipta dan anak yang saya kandung ini adalah anaknya Dipta. Diam kamu Anggun. Gak usah ngomong yang gak ada. Cukup kak, aku udah cukup muak dengar semua cerita kamu. Omongan kamu itu sama sekali gak masuk akal. Lebih baik kamu jujur kak. Siapa yang sudah menghamili kamu? Karena sudah jelas sih, itu sudah pasti bukan Mas Dipta. Tapi kenyataannya memang ini anak suami kamu. Dan saya bicara tentang kebenaran. Saya gak bohong.
Anggun benar-benar gila. Dia sampai nekat berbuat seperti ini. Tapi aku gak peduli. Yang penting, aku harus mengamankan posisi aku dulu. Dengan gak membuat Anggun kecewa, dan juga tetap menjaga image aku agar tetap terlihat baik di depan semua keluarganya Umi Bowo. Iya, Anggun berhubungan suami istri dengan Dipta. Itu berarti Dipta selingkuh. Saya nggak bisa tinggal diam soal ini. Dia jelas juga berhubungan suami istri dengan Anggun. Bisa jadi itu memang anak saya dengan Anggun. Saya harus cari buktinya. Ya udah. Mendingan sekarang kita sarapan aja ya. Iya, Pak. Belum sarapan kan? Mau kerja? Iya, Pak. Ya. Sayang, sebentar aku cari Mbak Tiara ya. Siapin makanannya. Iya, yes, sayang. Maaf ya, Pak. Papa kamar dulu ya. Iya, Pak. Jatuh, Anggun. Segitu gak pedulinya ya kamu sama saya? Hah? Gak ada niatan kamu buat bantuin saya? Saya lagi mengandung anak kamu. Hah? Kalau sampai aku kenapa-kenapa gimana, Dita? Dan kalau emang kamu benci sama saya, ya gak apa-apa. Tapi kamu jangan benci dong sama anak kita. Kamu gak usah ngomong seakan-akan kamu kayak korban ya. Saya gak lagi bicara seolah kalau saya ini korban. Memang kenyataannya anak yang saya kandung ini anak kamu, anak kita. Cukup, Kak. Berhenti membohongi kami semua. Karena anak yang dalam kandungan kamu itu bukan anaknya Mas Dipta, Kak. Satu rumah ini tahu kalau kamu itu licik. Selama ini kamu bersandiwara, kan? Kakak berpura-pura baik sama kami semua. Terutama aku, karena kakak gak pernah mau ngeliat aku bahagia. Karena seisi rumah ini sudah sangat membuat kamu bahagia, loh. Dia peduli sama kamu, dia peduli sama anak yang ada di kandungan kamu, tapi tidak dengan saya, Nuna. Mereka gak peduli sama saya. Bahkan, anak yang saya kandung. Dan itu anak suami kamu. Segitu rendahnya kakaknya. Sampai melakukan berbagai macam cara hanya untuk merebut suami orang. Suami adik kakak sendiri. Harusnya kakak malu. Mas, kita sarapan sekarang ya. Iya, sayang. Kamu kira
Saya akan terpojok, Nuna. Mendengar semua ucapan kamu itu. Aku akan terus melakukan playing victim ini. Gak peduli anggapan kalian kayak gimana.